Selepas memberikan reaksi kepada pandangan diberikan Menteri Kesihatan Dr. Adhan Baba, doktor kelahiran Malaysia yang kini berkhidmat di United Kingdom, Dr. Amalina Bakri menjadi sasaran serangan laskar cyber. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dulu? Dipercayai bermotifkan kecenderungan politik kepartian, serangan itu berpunca daripada tindakan doktor itu memberikan penjelasan berhubung petua diberikan Adhan mengenai cara membuang kuman COVID-19 dari dalam badan. Kata Amalina, laskar cyber politik menyerang dirinya kerana memberikan maklumat perubatan berasaskan bukti sama macam pakar lain serta virologi dari negara lain serta WHO, Pertubuhan Kesihatan Dunia yang bercakap mengenai hal yang sama. Dr. Amalina turut mempersoalkan mengapa mereka yang memberikan pandangan yang sama tidak diserang juga. Adakah sebab dirinya sasaran yang mudah? Semasa ditemubal oleh RTM beberapa hari lalu, Adhan menjelaskan virus tidak suka panas dan ia boleh dinyahkan dari kerongkong untuk dikalahkan apabila memasuki perut berasid.